Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan kurang kompak, sebelah kiri kurang serempak, lu tengah-tengah tuh pakai sempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatuna ala kulli muslimina wal muslimah. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad uslubul ilmi wal afisin al hadis. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda, yang mudah-mudahan ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah istrinya. Amin ya Allah ya rabbal. Oke, tahilat kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang saya hormati, pemuda-pemuda yang saya cintai, santriawan-santriawati yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita kepanjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Sebotak-botaknya seorang profesor, sepintar-pintarnya guru matematika menghitung, setinggi-tingginya jabatan Pak Megawati dan Jokowi, belum tentu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat berserta salam, mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada junjungan alam revolusi Islam, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang merubah kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman Siti Khadijah ke zaman Siti Nur Khalijah, yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana arak, mana teh kotak, mana alkohol dan mana teh botol. Tiada lain, tiada mungkin Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tujuan istiqbalan teh mengembangkan potensi generasi muda. Sebab generasi muda anak di Jawa Nayana teh geus teroyak-oyak ku umat Nasrani geujeung eta naon sih? Kafir. Jadi potensi generasi muda, anak muda kita teh unggul. Jadi gitu. Makanya ibu ayo tuntun anak orang, asupkan ke madrasah, asupkan ke pondok pesantren. Betul apa betul? Suruh anak kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi umat Islam, muslim, muslimah. Bagaimana hadis mengatakan, talabul ilmi faridatuna ala kulli muslimin wal muslimah. Ibu-ibu, hoyong buka anak soleh, hoyong. Asupkan ke pesantren, asupkan ke madrasah. Di madrasah teh dididik akhlakna, akidahna. Ibu-ibu sok pengajian sok, sok tilok. Seminggu sekalinya. Apa seminggu dua kali? Ibu-ibu, bapak-bapak, namun hayang pengajian atas barokah, pamimpin ngaji. Pamimpin ngaji, pejabat ngaji, bareng-bareng bu. Pamimpin ngaji, pejabat ngaji, raja-raja, RT-RT. Ngaji.
Ibu hoyong lunas utang hoyong. Atuh bayar. Benar? Benar? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Lanjut. Aduh, ya tema lagi. Aduh. Mungkin cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang doakan. Mudah-mudahan mantenna sedikit tentang putra anu soleh. Begitulah yuk orang berbarengan didik anak-anak kurang. Tulang ulah nitik hati kepada orang tea. Cek paribahasa kalau tukang kia, tukang gitu, tukang kia, tukang gitu. Orang didik anak, pasantrenkan anak. Dasar penting bu, di zaman ayeuna penting. Akhlak agama penting. Ku aya akhlak agama teh kitu tah ayeuna di pesantren ari di sekolahan mah moal aya. Moal-moal aya geus didik ari eta ngadidik anak cek bariwasa masantrenkeun anak satahun dua tahun ulah ngarasa rugi bu. Masantrenkeun anak teh ulah ngarasa rugi cek bariwasa masantrenkeun anak satahun dua tahun nepi ka genep tahun kitu tah geuri teh boga kari-kari terjadi ustad gitu dah ngajadi kiai ulah rugi ngadidik anak mahdu eta mangges ngajadikan kewajiban ari jadi ustad jeng henteuna mah eta mah padong ti Gusti Allah eta anu paling penting didik generasi anak-anak urang ieu didik anak-anak para putra-putri urang ieu sing supaya dicantengkan para putra-putri anu soleh tur solehah gitu tanah bakti kandung aja di kolom gitu tanya supaya gitu bu sekolah penting ngaji lebih penting bu tetap ngaji lebih penting butuh sekolah butuh ngaji lebih butuh bu gitu ya jadi makanya ulah patah semangat bu ayo didik anak-anak anak orang kompo cek peribahasa masih umuran sekolah SMP SD gitu tanya ngus tah ngaji bae geulah kitu sanajan cek paribasa teu ngaji di pondok pesantren ngaji-ngaji magrib itu tamunya si supaya aya didikan agamana mah mudah-mudahan aya dasarna mah kitu tah aya reman kana jeung kita nu bisa ngadoakeun teh pang ka urang teh nalika geus eueuh teh anak urang coba lamun cek paribasa teh aya didikan mah cek paribasa teh di pasantrenkeun anak urang teh da goreng ngadoakeun urang teh saha kitu nya saha goreng ngadoakeun moal-moal aya maka hayu urang bebarengan bere semangat anak urang cek paribasa kitu teh supaya ngaji kitu komo masih lalu teh umuran 2 tahun umuran 5 tahun 7 tahun geus pasantrenkeun titah ngaji supaya bisa maca Qur'an bisa maca Quran gitu bu. Bu rugi anak cek peribahasa teh bisa maca-maca Quran. Quran amat merugi jasa cek peribahasa senajan pinter matematika na gitu ta pinter biologi na gitu bu. Rugi tetap kudu rugi kudu cirik gitu bu. Urang teh kudu cirik anak teh bisa maca Quran. Maca Quran. Rugi jasa bu. Moal pala yang bisa nulungan ka urang selain anak ur anak urang makan eta didik urang teh gitu bu. Geus ulah leutik hate ngadidik anak mah cek paribasa urang lagi lain naon gitu dah ku anak urang ke kumaha teu kitu bu ari ngaran ilmu mah kasab kasab lain turunan bu al ilmu kasbi la binasbi tah ilmu mah kasabeun lain turunan bu lain-lain turunan karan ilmu mah kasab kasab senajan cek peribahasa anak ustad anak yai anak nape gitu tah ari teu ngaji mah tetep moal-moal bisa bu moal-moal bisa ngaji moal maka hayu urang ulah leutik hate geus didik hayu bareng-bareng anak urang teh gitu tah urang geus teu bisa aya pandidik cek peribahasa di ka ustad Suprati di ka ustad iya ustad Supriyadi di ustad tadi kan ayah keluarin kesenangan di dia tiap lomba keselobo obor nak gitu makan hayu makri tangges hayu gitu barang-barang kurang teh gitu ta di mata di keberagan anak kurang masih sore gitu ta supaya anak kurang teh cek paribasan tu tadi nak teh nyaho karena alif nyaho karena al karena alif teh nyaho karena bet nyaho karena
karena bete bisa cek peribahasa macam Fatihah. Kayak anak orang teh bisa macam Fatihah ya orang bete bisa ngedidik natean jari masa gitu bot bodoh. Makan eta yuk orang sing semangat gitu ta yuk ayo acara yuk naon orang ramekeun teh naon bu acara istighfaran yuk ngetes mental-mental anak orang teh bu ngetes gitu ta supaya anak orang teh boga keberanian gitu ta seutik-seutik gitu ke terus mingkin lanjut tak kena ayo bisa seutik-seutik teh cek peribahasa gitu bu makan ayo bareng-bareng bu gis penting jasa di zaman kiwari bu pergaulan jalo penuh acak-acakan pan kau cek peribahasa gis unggal-unggalan ngapang gis kadia-kadia ditumbuh memotoran tanya hemat amat anak kurang cek peribahasa masih litik keneh gitu baca Quran teu bisa gitu sahabat urang nalika paeh teh nurek macakeun Quran selain anak urang mah ari batur mah bu nya maca Quran ge kudu dibayar tapi anak urang mah teu kudu bu sanajan teu dihususkeun ge anak urang teh maca Quran eta ganjaranna datang ka urang gitu teh bu datang sanajan teu dihususkeun ari anak urang mah gitu makana sing semangat bu sing semangat ngadidik anak mumpung masih leutik keneh hayo bareng-bareng sing semangat ulah leutik hate geus eta ngacadi ke teu nama eta mah padol teh Gusti Allah.